ilmu pengobatan dan mencatat, mendalami dan mencatat adalah al-abqarat. Al-abqarat yaitu Hippocrates, bapak kedokteran Yunani. Ya, Hippocrates. Nah, dan juga adapun di Hippocrates ini atau Abqarat ini, dia ini yang memulai ilmu kedokteran bahkan sekitar dia ini yaitu 95 tahun sebelum Masehi. 95 tahun sebelum Masehi. Ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Jalinus atau Galen, ya. Jalinus atau Galen yang disebutkan dalam sejarah bahwasanya dia adalah hidup di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dokter Yunani yang hidup di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kalau kita lihat